Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi TikTok keluar sendiri. Nah, untuk teman-teman pengguna aplikasi TikTok yang mungkin mengalami aplikasi TikTok keluar sendiri dan tidak bisa dibuka atau mental ya teman-teman, nah kalian bisa menyimak tips berikut ini. Yang pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Play Store di HP kita masing-masing ya. Nah, di sini manfaatnya kita akan mengupdate aplikasi TikTok. Biasanya aplikasi TikTok keluar sendiri atau tidak bisa dibuka itu karena kita belum mengupdate aplikasi TikTok ke versi terbaru. Nah, seperti ini ya, kita klik update dulu. Nah, kita tunggu hingga update selesai ya. Nah, langsung saya skip saja ya teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian update, langsung kita ke menu kedua ya, atau ke pengaturan kedua atau ke tutorial berikutnya. Nah, di sini kita cari aplikasi TikTok, kemudian klik dan tahan ya, ingat klik dan tahan hingga muncul seperti ini, ada logo i seperti ini atau info aplikasi ya, kita klik. Kemudian di sini kita akan menemukan menu seperti ini, klik penggunaan penyimpanan atau penyimpanan ya di HP lain. Kemudian di sini kita hapus cache atau hapus memori ya, biasanya di bawah sini. Nah, jangan menghapus data, hapus cache atau hapus memori. Nah, nanti secara otomatis file sampah pada aplikasi TikTok sudah bersih. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi TikToknya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Sedang proses ya. Ini sinyalnya agak susah ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Maaf ya, ini sinyal di sini agak susah ya, WiFi-nya ya. Keluar ya, aman ya. Nah, begitu teman-teman cara mengatasi aplikasi TikTok keluar sendiri atau tidak bisa dibuka atau error ya, mungkin kalian mengalaminya. Semoga tips atau tutorial kalian bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.